Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahida Devi Isdaro. Saya dari IAIN Kediri, semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam. Pengalaman saya magang di SMA Negeri 8 Kediri. Di sini siswanya ketika jam pelajaran mereka banyak yang memperhatikan gurunya, meskipun ada juga sebagian siswa yang ramai sendiri ketika pembelajaran. Ketika memasuki lingkungan sekolah, siswa juga menuruni sepeda motornya dan kendaraannya dan bertegur sapa bersalaman dengan guru yang berjaga di gerbang. Apabila ada siswa yang telat datang terlambat ke sekolahan, maka pihak sekolahan memberikan sanksi yaitu poin dan disuruh bersih-bersih membersihkan rumput di lapangan bagi yang laki-laki, dan untuk yang perempuan membersihkan masjid. Di sini setiap hari para siswa banyak yang melakukan sholat duha meskipun tidak diwajibkan oleh sekolahan. Dan pada saat waktu duhur, para siswa berbondong-bondong menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bagi yang beragama Islam. Setiap hari Jumat pagi, ada rutinan membaca Yasin bersama sebelum memasuki pembelajaran, dan biasanya dipimpin oleh salah satu guru dari SMA Negeri 8. Dan pada saat pelajaran agama Islam, bagi siswa yang Muslim diwajibkan membayar infak, dan bagi siswa yang non-Muslim diberikan tempat khusus untuk mengikuti pembelajaran sesuai agama mereka masing-masing. Kurang lebih itulah pengalaman saya yang saya dapatkan di SMA Negeri 8 selama magang 1 ini. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman lain yang saya dapatkan di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.